Kali ini kita akan menampilkan desain untuk para pebisnis kos-kostan dengan luas tanah 16 x 12 meter dengan 2 lantai. Berikut ini adalah desainnya. Untuk lantai 1 terdapat 4 ruko, parkiran motor, 4 kamar kos, serta akses tangga terdapat di antara parkiran motor dan kamar kos. Pada ruko pertama terdapat warung atau toko yang berjualan keperluan sembako para penghuni kos. Di dalam ruko ini juga terdapat toilet di dalamnya. Pada ruko kedua, terdapat laundry untuk para penghuni kos yang ingin mencuci pakaian kotornya. Dan di dalamnya juga sudah terdapat kamar mandinya. Pada ruko ketiga, terdapat barbershop bagi para penghuni kos apabila ingin melakukan perawatan rambut. Di dalam ruko ini juga sudah terdapat kamar mandi serta AC untuk memanjakan pelanggannya. Pada ruko keempat terdapat kafe bagi para penghuni kos atau warga sekitar yang ingin bersantai. Di dalam ruko ini juga sudah terdapat kamar mandi di dalamnya. Pada ujung lantai 1 terdapat parkiran motor untuk penghuni kos. Parkiran tersebut sengaja kita buat di belakang dan terpagar. Untuk meminimalisir tindak pencurian kendaraan terhadap penghuni kos. Pada lantai 1, terdapat juga 4 kamar kos yang sejajar dengan kafe. Kamar-kamar pada kos ini memiliki ukuran 3,5 x 3 meter dengan fasilitas kamar mandi di dalam, lemari baju, TV kabel, storage, ranjang tidur, AC, meja belajar, serta jendela kecil. Sekarang kita menuju tangga untuk naik ke lantai 2. Berikut merupakan layout 2 dimensi yang terdapat pada lantai 2. Pada lantai 2 terdapat 10 kamar kos, yang terdiri dari 5 kamar kos di sebelah kanan. Dan 5 kamar kos di sebelah kiri.
untuk fasilitas yang terdapat pada kamar kos di atas. Sama seperti kamar kos yang terdapat di lantai 1, yakni meliputi ranjang tidur, AC, meja belajar atau meja komputer, jendela, lemari pakaian, storage, TV kabel, serta kamar mandi di dalamnya. Mari kita lihat-lihat suasana di lantai 2 ini. Ini merupakan gambaran kos-kostan secara keseluruhan secara 3 dimensi.